dapat menggunakan pisau dengan mengambil teleskop dan menggunakan tambah dengan menggunakan. So where, which time to grab the football from Tommy? Jika dapat menggunakan sepotong misalkan sudah berdaya dan menggunakan. And then Tommy swing it out strong. Nah, after Sela Conways was powerless to bat, and then Tommy jumped on the bat, and with very strong power, Tommy ate the face of Sela Conways by using the football. And then when after seeing one time Tommy tersebut di bawah ini, bahwa saat di dalam kamar masing-masing ternyata antara Tommy dengan terdakwa Hitas tetap melakukan kontak lewat telepon, di mana Tommy Schaefer menggunakan HP Apple model iPhone 5S dan Hitas Rusman dengan HP Apple model iPhone 5S juga. Dalam percakapan SMS tersebut, terdakwa Hitas dan Tommy ada kesempatan berbicara untuk menghilangkan nyawa dan buat usaha seperti bunuh diri di pantai dengan membawa dua apel berikut tempatnya. Bahwa kemudian terdakwa Hitas meminta kepada sekitar pukul 8.30 WITA, Tommy Schaefer mendatangi kamar 317 sambil membawa tempat buah. Bahwa saat terdakwa Hitas dan Tommy sedang mengobrol dan berpelukan, satu korban Sela yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian terdakwa Hitas dan Tommy berjalan masuk dari depan pintu kamar. Kemudian Tommy duduk di sofa sambil menaruh gagang tempat buah. Bahwa kemudian Tommy Schaefer kembali ke sofa tempat duduk dan mengambil tempat buah meja kopi di ujung tempat tidur dekat Sela. Dan saat saksi korban Sela berteriak kepada Tommy, pada awak berteriak kepada Tommy Schaefer, "You just nagel." Bahwa pada awalnya Tommy Schaefer tertawa, kemudian Tommy dengan emosi terlihat marah, kemudian mengambil gagang tempat buah yang dibawanya tersebut. Dengan cara diayunkan ke wajah dan saksi korban, namun tempat tidur. Bahwa selanjutnya, saksi korban berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan Tommy dan saksi korban Sela. Saksi korban Sela Anfoy sempat dilihat dan terdakwa Hitas Rusman. Namun kemudian ia lari ke kamar mandi. Bahwa kemudian Tommy duduk di depan tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai. Dan sesaat kemudian Tommy mendekati dan memegang kedua siku saksi korban dan memanggil namanya.